Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik, terbaru, terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Mengawali kabar terbaru, di siang hari ini tentunya Mimin akan menyuguhkan kepada kalian kabar-kabar terupdate seputar Leslar. Di mana ada kabar bahagia di siang hari ini dari Leslar. Dan tentunya Mimin akan awali kabar pertama datang dari Majalengka Kuningan Bacoter Leslar ya, yakni akun sahabat yang alhamdulillah katanya punya banner baru di Majalengka Kuningan, kompak terus kesayangan. Wah, selamat ya. Dan di kabar selanjutnya datang dari unggahan akun sahabat Leslar 22 underscore love. Di sini mengunggah postingan dari kakak Rizky Billar yang tidur di lantai di backstage post booker ini pada sahabat. Dan di sini terlihat kakak Rizky Billar sangat lelah sekali ya. Dan sampai nggak tega nih Mimin lihatnya ya. Dan ini merupakan sesuatu yang profesionalitas nih untuk kakak Rizky Billar. Dan tentunya kakak Rizky Billar ini adalah sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab di para sahabat. Sehingga ia rela tidur di lantai hanya untuk profesional kerja. Dan dari postingan tersebut dibanjiri komentar ada Ahmad Dadikrab. Amin, yuk kita jadi fans yang selalu mensupport dengan doa yang baik-baik. Apapun yang mereka lakukan, kita tinggal doakan saja. Semangat terus kakak, kami akan selalu dukung kakak. All the best, tanya ya. Dan di sini ada Leslar 22 underscore love berkomentar. Semoga lelahmu jadi lilah bang. Mereka nggak tahu nih proses di balik layar, capek, letih itu pasti. Dan depan kamera harus profesional karena tujuanmu hanya bekerja dan bekerja untuk masa depan. Kini aja masih aja di netting nih, semoga kuat terus ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk kabar berikutnya datang dari Dede Lesti Kejora yang akan live di acara Aksi Asia nanti malam ya, tepatnya pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dede Lesti Kejora akan menjadi host di acara Aksi Asia. Dan untuk kabar berikutnya nih, kabar bahagia dari Papi Putra Siregar, Bunda Septi, dan Lesti Kejora serta Rizky Billar. Di sini salpok ya kepada tangan dari kakak Rizky Billar yang tentunya tertutup oleh bunga hias kakak Rizky Billar ya. Tapi di sini mata elang dari Leslar tidak bisa untuk ditutup-tutupi nih pada sahabat. Terlihat tangan cute Dede Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar nih. Aduh, ini merupakan vitamin siang hari ini ya, yang tentunya menambah imun kita. Dan ada Lesti Billar Galeri nih menuliskan sebuah caption, daun hias di rumahnya kakak meresahkan nih. Dan tentunya kita doakan serta support terus untuk kakak dan dede. Semoga selalu diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu tetap stay tune di channel ini ya, karena bakalan ada vitamin dari Leslar selanjutnya. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Masih bersama Mimin di Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.